Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin atau yang biasa disapa Ce Popon yang berasal dari Cikuya, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hari ini guys, Ce Popon ini mau pergi ke Istana Elektronik, toko elektronik yang paling murah di Tasikmalaya. Si Ece mau beli TV, cuma si Ece ini masih bingung pilih yang 40 in cash atau 55 in kredit. Karena si Ece lagi pailit. Jadi Ce Popon ini masih bingung guys. Pinginnya yang gede yang 55 in. Tapi lagi gak ada duit nih. Kredit. Kalau kredit Ece tuh takut. Nanti kalau gak bisa bayar itu. Debt collector nyari-nyari Ce Popon Madonna Cikuya. Aduh, semua orang tahu rumahnya samping polsek guys. Samping polsek. Mbak Depi mau kredit juga gak apa-apa, dia rumahnya di Ciamis, tinggal di sini. Nah, tidak ada orang tahu. Kalau si Ece, ini sebetulnya dari semalam Ece tuh gak bisa tidur guys. Ini mikirin pilih yang 40 in atau yang 55. Kalau kepingin sih yang 55 in, tapi Ece tuh lagi pailit, gak punya duit. Aduh, gimana? Sudahlah, Ece tuh mau sarapan dulu aja. Takut si A'a keburu jemput nanti. Bismillahirrahmanirrahim tuh guys, nasi kuning. Lalaban, ini dage tuh orang Sunda, siapa yang suka dage? Nah, ini dage, sambal terasinya mana? Nah, aduh hatur nuhun, ini sambal terasi, gerai dage. Ini ikan asin kesukaan si Ece tidak bisa kalau makan tanpa ada ikan asin. Nah, kalau ini ikan asinnya dibakar, ikan asin, sambal terasi, ini sarapan si Ece. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau ikut sarapan nih? Walaupunnya rapus lagi sarapan guys, tetap aja beda. Kalau pikirannya lagi ini 40 in, 55 in. Jadi kalau 55 in takut ada terjadi sesuatu si Ece besok, karena hidup tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Nanti Ece tidak bisa bayar. Aduh. Nanti debt collector nyari si Ece samping polsek Penonjaya tuh. Ya pada makan? Enggak makan dulu. Isi katingali, cina. Makanya biar itu mau katingali mah. Itu sudah makan belum? Neta sok makan dulu. Tuh, dari itu guys. Mung kan dia, cina bisik ke kamera ke si Ece. Ih, si Ece mah pingin terkenal. Malu. Ini makan biasanya enak. Kalau lagi ada pikiran enggak, tidak enak ini. Jadi TV sih aja tuh rusak yang di kamar. Yang TV di kamar. Kemarin tuh udah diperbaiki. Ternyata kalau diperbaiki katanya harus bayar 3 juta. Garansinya cuma 3 bulan. Bayangkan kalau baru 2 bulan udah rusak lagi. Aduh, mau gimana itu 3 juta melayang. Jadi Ece diputuskan beli yang baru aja. Beli yang baru juga masih bingung guys, karena duitnya pas-pasan, pinginnya yang gede. Kan si Ece kemauannya banyak, duitnya tidak ada. Kalau mau ngeridit takut nanti kalau gak bisa bayar dikejar-kejar debt collector. Nah, ini makanya ini makan juga jadi gak enak guys. Eh,
Bukan aslinya. Kamu. Kau sama nanya apa sih lo? Entah. Makan. Kenapa malah ngelihin si Ece? Makan-makan sebelah sana aja, kalau sini mah gak akan ke kamera. Kameranya si Popon aja. Jadi ini masih pagi guys, masih 7:30 lah. Masih 7:30. Nanti jam 8 itu sudah berangkat. Mau ngambil dulu tepi yang rusak. Terus mau nyari tepi yang baru. Guys, servis Samsung nih di sini. Jadi ada yang beli, ada yang servis juga kalau di sini. Kalau si Ece mau ngambil TV ya, gak jadi diperbaiki karena mahal 3 juta. Nah, Ece juga baru pertama nih mau servis TV. Kok tempat servisnya keren begini, guys? Jadi ini ada servis HP ataupun servis TV, pokoknya yang mereknya Samsung ke sini, guys. Tapi kebetulan hari ini yang servis TV tidak ada, cuma Cepopon saja. Jadi kebanyakan servis HP, guys. Mungkin kebanyakan orang juga kalau mahal sih gak mau ya, tapi tergantung mungkin kerusakannya. Nah, kalau sekarang Cepopon ini sudah berada di Istana Elektronik, toko elektronik yang sudah terkenal di Tasikmalaya dan paling murah menurut Cepopon ya, karena Cepopon sudah ngecek dulu, muter gitu. Nah, di sini yang paling murah, jadi ini langganan si Ece dari dulu ya, kalau beli elektronik ya ke sini. Cuma sayang ini suara si Ece lagi menjelaskan tidak ada, guys. Kenapa dicek di rumah tuh? Jadi suaranya itu gak kerekod. Kenapa ya? Padahal suara si Ece yang merdu ini, aduh Ece, nyesel ya. Kenapa gitu? Jadi Ece tuh lupa tidak di-on-kan itu apa mic-nya. Jadi tidak kerekod suara si Ece. Nah, ini di sini. Jadi buat siapa saja mungkin yang perlu elektronik, coba aja datang ke Istana Elektronik. Karena ini tempatnya tidak jauh dari Masjid Agung Tasikmalaya ya. Tinggal lurus aja. Tidak jauh. Ini adanya di Jalan Haji Jenal Mustofa nomor 30. Pokoknya tidak jauh dari Masjid Agung ya. Jalan kaki aja bisa ya ke sini. Kalau mungkin sahabat-sahabat si Ece mau cuma lihat-lihat aja, coba ngecek harga. Nah, di sini. Jadi di sini segala macam elektronik ada. Ya, tempatnya juga luas. Karena memang ini tokonya besar. Masih muda, masih ABG gitu. Cuma kan si A minta KTP, makanya kata Ece tolong jangan dilihat tanggal lahirnya, minta KTP. Mau dilangsung didaftarin karena TV ini garansi 5 tahun. Cuma sayang kalau lagi candaan gini juga sama tidak kerekod, guys. Jadi suara si Ece tidak ada. Thank you.
mau mengucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.